ini tahu. Terus pas aku lihat yang video reading kelas lain, oh bukan saya sih yang ini. Jadi jadi satu orang emang jatuhnya satu kelas gitu. Oh. Kita lawan aja sih. Oh. Oh, safe. Hah? Berarti kalau misalkan mau ikut apa namanya? Partisipan yang enggak siswanya itu, berarti mereka ada itu juga enggak kayak wawancara gitu-gitu enggak, Chef? Kalau apa wawancara gimana? Kalau buat partisipan yang mau ikut. Enggak sih, enggak ada. Oh, enggak ada. Cuma ngisi form doang, Mas. Yang penting mau belajar. Cuma ngisi form. Iya, orang kemarin tuh ada sih sempet yang kayak pilih dua, tapi ujungnya milih satu doang. Tuh harusnya nggak boleh sih, cuma masih ada yang lolos aja gitu. Iya, makanya cuma 21 orang nggak sih di grup WA-nya, okay. Partisipannya. Iya. Paling banyak kelas apa, Chef? Kayaknya sama semua ya, 25. Kenapa? Sama semua 25. Paling banyak siswanya. Siswa aja. Gak ada yang... Ini Tufel bener-bener PR banget, harus mikir sebelum ngajar. Itu guru Tufel tuh, yang ikonnya T. Oh ya? Ampun Suhu. Tufel kelas apa ya? Tera di Al-Ghazah. Kelas ABC. Sampai D kan ya Tufel ya? Iya, berarti 100 ya? Kalau satu kelas 25. Kills. Tunggu, ini kayaknya di grup harus dimention lagi deh. Iya. Yeah. Harus dimention baru muncul. Yo guys. Ivana. Terus present dulu gak? Mau aku screenshot buat thumbnail. Oh iya, wait. Aku share screen ya. Konten. Ntar ya aku buka dulu ini. Mungkin ada. Halo Zela. Welcome. Halo Kak. Udah absen belum? Udah. Oke, okay. Pretestnya, pretest keempat udah dikerjain. Udah, Kak. Oke, thank you. Thank you. Halo, Fanny. Halo, Fanny. Iya. Tunggu, aku harus... Hai. Udah absen belum, Fanny? Fanny. Belum. Oke, absen dulu boleh deh sebelum mulai. Oke. Thank you, Fanny. BTW ini mulai recordingnya kapan? Okay. Bentar. Udah kelihatan belum BTW PPT-nya? Belum. Belum? Udah. Kok bisa transparan gitu ya, Van? Kamu pas save-nya JPG atau PNG? Aku pas save... PG. PNG nih. Aku laptopnya aneh banget. Kalau misalkan aku buka di HP, itu... Itu transparan. Tapi kalau misalkan aku buka di laptop tuh, putih gitu loh. Kalau nggak putih, hitam. Oh. Apa kamu harus download di laptop dulu kali ya? Jadi buka WhatsApp di laptop, terus download. Iya, maksudnya. Kalau di HP itu transparan. Tapi kalau di laptop tuh malah putih kalau nggak hitam gitu. Oh. Makanya aku bingung ada solusinya nggak, guys? Kamu... udah download kayak di WhatsApp-nya di iya. Udah. Sampai aku nyari-nyari di itu, nyari-nyari apa namanya? Di internet kan logo PNG Safe gitu. Kenapa? Makanya aku kalau misalkan bikin makalah tuh ribet banget loh kalau misalkan ada logo Unsud-nya harus browsing dulu. Padahal filenya PNG. Iya, filenya PNG. Pas bukan di laptop tuh, jadi hitam background-nya gitu. Kenapa ya? Nggak kurang tahu. Harusnya auto ini. Auto.
Makanya aku kemarin aku tulis, aku cantumin di putih-putihnya, Chef. Apa? Kalau ini bisa nggak kalau screenshot aja? Gimana? Kalau screenshot aja logonya. Jadi pen, jadi JPG dong, Chef. Iya, nanti malah ini ada gambar, gambar sinyal, ada gambar HP. Iya, backgroundnya di crop aja. Gimana? Di crop aja gitu. Susah kok, kayaknya nggak bisa deh. Backgroundnya masih tetap berwarna kan, maksudnya Krisna. Iya, masih hitam kalau nggak putih. Kalau amal buruk berarti hitam, kalau amal jelek, eh bagus berarti putih. BTW ini udah di ini. Tunggu nih kita sapa. Udah disip-disip belum, Saf? Iya, hai Putri. Oh, udah pada datang. Iya. Halo, Cynthia. Iya, Putri. Udah pada absen lo, Putri. Pertanyaannya. Barengan. Udah pada absen, King. Sister, sister. Satu, dua, tiga, empat. Jangan lupa, ih. Jadi kemarin gak ada yang itu deh. Belum, gak ada yang buka kamera. Eh, ini Andin doang. Mau mulainya kapan, BTW? Buat IPS. 4.15 deh. Siapa sih yang pegang? 4.15. Mares atau siapa? Tera. Apa, Chef? Enggak, aku lagi tanya ke ILT-nya yang pegang Chef Unsur, siapa sih Mares? Okay. Halo, Rocky. Rocky. Halo, halo Dewi. Mares. Oke. Bisa mulai jam berapa, Res? SF Unsur bisa mulai jam berapa, berarti streaming? Ini? Itu link buat absen, eh, ya, absennya udah di komentar ya, guys. Oke, okay, guys, udah bisa mulai kalian ya. Ivana dan Krisna, time is yours. Loh, ini belum ada setengahnya nggak, Pak? Apa? 1, 2, 3, 5, 6, 7 ya? Iya, tunggu 3 anak lagi deh, boleh nggak sih? Thumbnail udah kirim BTW, Ras, di WA. Thumbnail. YouTube tema thumbnail. Oke, yaudah. Tunggu dulu ya, sampai 10 ya. Iya. 10 apa nih, waktunya atau? 10 orang. Anak-anak? 10 orang aja apa? 10 orang. Biasa tuh yang ada. Oke, okay, Cynthia, thank you. Kita ini nunggu anaknya 10 atau waktunya 4.10 sih? 4.10. 4.10. Mulai aja deh 4.10, udah 4.10 soalnya. Oh, oke okay deh. Ini juga udah 11 arahnya. Eh, okay. 11. Berapa sih? 9, Ding. Apa 8? Aditya itu? Iya. Aditya. aku mau nyapa soalnya tadi. Halo. Kayak anak Saf deh, iya gak sih? Iya, udah 8? Iya. Oke, mulai aja. Iya, mulai aja. Hello guys. Welcome back lagi ke our class, our reading class. Okay, thank you for attending. Hello everyone. How was your day? Please unmute for answering my question. Hi guys. Great, sir. Okay, cool. Thank you, Putri. Yang lainnya? Please kalian be active ya guys. Don't forget to be active and then unmute and turn your camera on. Yeah. Oh ya, dari kemarin belum ada yang itu nih, jarang banget yang nyalain kamera. Mau dong guys. Mumpung nih dua kelas terakhir. Ya, kita dua kelas terakhir nih guys.
Ayo, ayo. Oke, okay, how was your day? Tadi Putri udah bilang great ya. How about the others? Jadi mau ceritain gak harinya gimana gitu? Ya, mungkin kalian lagi bahan. feeling blue atau sad? Atau ada yang lagi bosan, lagi rebahan aja seharian? Iya. Saya lagi gabut kayak Ivana. Oke, okay. Yeah, I hope all of you guys is doing well. So, ada yang bisa tebak nggak di pertemuan keempat ini kita mau bahas apa? Kalau kalian yang udah ngisi pretest pasti tahu kita mau bahas apa materinya. Just anyone wants to pop up. Oke, okay, cool. Kalau yang lain? Oke, okay, thank you guys. Oke, okay, thank you. Oke, okay, thank you. Oke, okay, next, Ivana. Oke. Okay. Oke, okay, bener banget guys, apa yang di kalian katakan. Jadi, kali ini materinya adalah procedure text. Oke, okay. Okay. Apa aja sih yang mau kita bahas di procedure text kali ini? Next. Oke, okay, ada apa aja tuh, Ivana? Mission, ada purpose kayak biasa, terus generic yeah. structure, language features, dan types. Oke, okay. Okay. Next. Nah, jadi, kita lanjut aja yang pertama. Yeah. Definition-nya. Nah, ada yang mau kasih pendapatnya dulu nggak nih? Ya yeah, guys, mungkin kalian benar-benar nggak asing lagi ya sama procedure text. Yeah. It's not familiar for you. Maybe procedure text is a text, sebuah text that explain or help us how to make or use something. Wow, cool. Sebuah teks yang dapat menjelaskan atau membantu kita cara mengoperasikan sesuatu atau membuat sesuatu. Oke, okay, thank you Putri. Thank you Putri. Yes. How about the others? Mungkin kalian ada bisa nambahin atau mungkin kalian punya pendapat sendiri tentang definisi dari procedure text. Iya. Ayo guys. Apakah sebelum kita tunjuk ya guys. Kayak ada yang punya opini lain gitu, kayak kalian pernah lihat procedure text kayak gimana yeah. gitu. Mungkin ya. Prosedur tentang apa gitu. Aku tunjuk deh kalau ada enggak ada yang mau itu. Siapa ya? Oh, Hanin udah unmute. Oke. Okay. Biasanya berisi tujuan sama langkah-langkah untuk membuat okay. Cool, thank you Hanin. Satu lagi enggak, Vana atau udah? Gede, satu lagi. Satu lagi deh. Tunjuk ya. Oh, nih ada nih Tera. Oh, kirain. Kirain oh. jawabnya. Iya. Cynthia, tindakan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Oke, okay, thank you Cynthia. Jadi, definisinya apa tuh Ivana? Jadi, definisinya yang pertama, text that explains how something works or how to use instructions or operation manuals. Nah, ini tadi yang kayak si Putri bilang, prosedur text itu ngejelasin kayak bagaimana sesuatu bekerja gitu, kayak how something works atau kayak bagaimana cara mengoperasikan instruksi atau operation manuals. Jadi kayak contohnya tuh how to use the video, how to use computer, how to use tape recorder. Jadi kayak prosedur teks tuh bisa jadi teks yang kayak ngejelasin apa aja nih step-step cara makainya, cara menggunakannya gitu. Nah, the next one is text that instructs how to do a particular activity. Nah, ini contohnya kayak recipes, science experiments, rules for games. Jadi kayak prosedur teks itu bisa jadi kayak bentuk-bentuk resep gitu. Jadi kayak instruksi bagaimana kayak mecahin telur dulu kah, atau kita harus siapin bahan-bahannya dulu kah. Jadi basically kayak bagaimana kita ngelakuin suatu aktivitas, atau ya bisa jadi membuat sesuatu gitu, membuat kue kah, atau menjalankan suatu eksperimen saintifik gitu. The next one is text that deals with human behavior. Nah, ini contohnya kayak how to live happily, how to succeed. Jadi kayak motivasi-motivasi gitu, kayak apa yang kita harus lakukan untuk bisa sukses gitu, step-stepnya. Nah, ini termasuk itu ke dalam procedure text. Oke, jadi sampai sini, sampai definition, ada yang mau tanya? Atau aku kecepetan gitu? Or is everything yeah, clear? Kalau let clear, us know ya guys. Let us know. Kalian bisa tulis di clear atau chat room. Ya. Yeah. Clear? Lebih baik sih unmute guys. Clear? Iya, lebih baik unmute sih. Kalau bisa unmute. Oke, okay, clear. Okay. Thank you. What about the others? How about the others?
Is everything clear atau? Is everything clear? Ada yang mau kayak terlalu cepat gitu aku jelasinnya. So far clear. So far clear. Thank you. Anyone else? Aziza, Dewi, Fanny, and others. Clear, Kak. Sinyalku jelek, Kak. Okay, thank you. Oh, sinyalku jelek, Kak. Oh, mungkin Cynthia ada yang mau kurang kecepatan atau mungkin ada yang nggak dengar. Skip. Iya. Cynthia bisa itu. Kasih tahu, ya, kayak maksudnya ada yang tadi kepotong atau apa. Gak apa, nanti aku ulang jelasin. Or is it clear? Mungkin lagi buffer ya, Cynthia. Iya. Oke, kepotong, Kak. Oh, kepotong nih, Fana. Bagian mana? Tiga poin ini kayak yang kepotong tuh bagian mana? Jadi definisinya ada tiga ya, guys, procedural text. Iya, kayak... Halo, guys. Cynthia, mau aku ulang gak nih? Mau aku ulang bagian apa? Oke. Mungkin ulang sedikit apa ya, Ivana? Maksudnya singkat gitu. Oh, yaudah. Secara singkat ya. Oke. Jadi secara singkatnya, procedural text tuh bisa artinya ada tiga definisinya. Yang pertama itu explains how something works. Jadi cara kerja sebuah alat, cara kerja sebuah video, cara kerja sebuah apapun itu. Jadi kayak manual, kayak operation manuals, instruction manuals gitu. Nah, terus selain itu, procedural text juga bisa bilang text that instructs how to do a particular activity. Nah, ini kayak untuk resep makanan atau eksperimen scientific gitu, scientific experiments atau rules for games. Jadi kayak yang step by step kayak apakah kita harus ngelakuin ini dulu atau harus ngelakuin ini dulu atau tempurin ini dulu. Nah, itu termasuk dalam procedural text. Nah, yang ketiga itu text that deals with human behavior, kayak how to live happily, how to succeed. Jadi kayak semacam tips apa sih step by step yang kayak untuk bisa misalnya kayak how to be happy itu kayak how to be happy, how to succeed, kayak how to have a successful life, kayak gitu. Itu termasuk dalam procedural text. Gitu. Clear? Udah cukup clear? Clear, oke. Cynthia, thank you. Oke, next ya. Oh ya, setelah definisi, seperti biasa, apa ayo? Ayo geng, kayak biasa kemarin, setelah definisi itu selalu ada? Ya. Yeah. Ayo, okay. Lanjut. Ayo guys, tujuan, Kak. Oke, okay, tujuan. Nice. Yang lain? Cool, thank you. Tujuan. Purpose, oke. Okay. Thank you, guys. Okay. Thank you, guys. Nah, seperti biasa kan purpose nih. Purpose dari procedural text tuh apa sih menurut kalian gitu. Dari definisi yang tadi aku udah kasih gitu. Tujuannya apa gitu. Anyone? Opini gitu kayak, menurut aku dari definisi tadi tujuannya ini gitu. Ayo, unmute King atau... The purpose, the procedural text is, I think to inform step tadi kan, is an instruction to make or operate or do something. Jadi tujuannya itu untuk memberitahu tahapan-tahapan sama instruksi untuk membuat atau mengoperasikan sesuatu, gitu. Oke, cool. Thank you, Putri. Thank you, Putri. Nah, anyone else ada yang punya opini lain? Kayak Cynthia. Beda nih, atau mau nambahin sesuatu? Cynthia? Untuk. Oke. Kayaknya kamu kepotong. Tes. Tadi kayak aku kepotong atau Krista yang kepotong? Tadi itu Krista tiba-tiba kepotong. Oh gitu. Tes. Ya jadi Cynthia bilang untuk memudahkan orang membuat sesuatu. Okay. Thank you Cynthia. Anyone? Kayak punya satu lagi deh, satu lagi ya. Opininya gitu kayak tentang purpose dari procedure text. Entah itu nambahin yang Putri atau nambahin Cynthia atau punya opini sendiri gitu. Anyone? Ya. Ayo, unmute, gengs. Siapa ya? Ini cowoknya nggak ada ya?
yang siswa cowok. Dada Usman apa? Usman sama siapa ya? Immanuel. Terus satu lagi siapa ya? Immanuel Eka. Yang UNJ itu loh. Dava. Dava ya? Dava bukan sih? Oh iya deh kayaknya. Yang ada cowok ya? Iya. Jadi deh aku tunjuk deh. Satu lagi belum, menurut belum, kalian apa? Fanny Ismi deh, boleh. Fanny Ismi, menurut kamu apa tujuannya sebelum nanti Ivana jelasin lebih lanjut. Oke, okay, Fanny. Yeah. Halo, okay. Fanny. Halo, Fanny. Fanny. Kalau misalkan... Kodenya Fanny. Passwordnya Fanny. Passwordnya Fanny. Kalau misalkan... Kalau... Kalian... Bisa, kamu, iya, ngerti. Iya. Bisa di boleh kolom. Di chat room. Ya, oke. Okay. Mm. Oke, okay, kalau nggak Fanny, Dewi deh, Dewi. Dewi Nancy. Iya. Hey guys. Hey gang. Remember for the rule, kita harus aktif. Kalian harus aktif terutama. Dewi Nancy. Apa mereka sinyal susah ya, Ivana? Ya mungkin kali ya. Oke deh. Kalau misalnya ini ya susah, aku langsung aja deh. Purpose of procedure text ya. Pertama, to explain or tell how to make or operate or do something through a sequence of actions or steps. Jadi, basically yang tadi Putri udah bilang, kayak tujuannya untuk menjelaskan kayak bagaimana step by step-nya. Through a sequence of actions tuh, maksudnya kayak sequence tuh kayak perbagian-bagian gitu, jadi per step by step-nya. Jadi, procedure text itu selalu kasih tahu nih, kayak gimana nih cara membuatnya, cara mengoperasikan, cara melakukan sesuatu, tapi dia nggak dalam satu paragraf itu, tapi dia dalam step by step. Gitu. Terus selain itu, purpose-nya juga to explain steps or instructions to make or operate or do something. Nah, jadi kayak dia bukan cuman menjelaskan secara step by step, tapi dia juga menjelaskan kayak step by step itu gimana, bagaimana melakukannya gitu. Oke, okay. Nah jadi itu purpose of procedure text. Is does anyone want to ask any questions? Tahu aku kecepatan gitu jelasinnya. Atau clear. Kalau clear, tolong bilang clear. Kalau atau ketik di chat room clear gitu. Biar kita clear, tahu. Oke, okay, cool, yeah. Thank you. Oke, okay, thank you. Oke, okay, thank you. Maaf ya, aku nggak bisa ngelihat kalian. Soalnya lagi buka PPT, jadi aku nggak tahu tadi siapa yang ngomong. But thank you. Oke, okay, clear. Okay. Thank you, Putri. Tunggu, jadi sebelum kita ke next-nya, aku punya ini deh, review dulu ya. Tadi definition of procedure text apa? Anyone want to answer? Kayak aku tiba-tiba amnesia nih, kayak aduh aku lupa. Apa ya tadi definition of procedure text? Ada yang mau kasih tahu aku nggak? Ada tiga, Kak. Oke, okay, Hanin. Okay. Siapa yang pertama itu? Hanin, oke. Okay. Cara mengoperasikan sesuatu. Hmm. Misalnya kayak how to do video. Yang kedua itu, okay. Yang memberikan instruksi dalam kegiatan tertentu. Okay. Kan kayak ngasih resep atau apapun itu. Yang ketiga itu macam tips untuk menjalani hidup. Dan biasanya itu kayak how to live happily. Ya. Oke, thank you Ani. Wow, great answer. Oke, Cynthia. Cynthia nih. How to use instruction. Oke. Okay. Oke. Yang lain? Thank you, Cynthia. Yang lain? Yang lain, guys. Okay. Nah, setelah definisi, ada purpose nih. Tujuannya apa? Yo, tadi aku juga tiba-tiba lupa gitu. Kayak, apa sih itu tujuan procedure text? Kalau kasih tahu aku dong, gitu. Ini anyone? Fresh from the oven loh, guys. Tadi banget. Fresh from the oven. Iya, fresh from the oven. Kayak bener-bener barusan, slide barusan banget gitu. Jadi aku lupa gitu. Gimana guys, solusinya guys? Iya. Ada yang bisa nge-solve gak? Ayo guys. Iya, kayak kasih tahu. Ayo.
Tujuannya apa sih? Oh, biar bisa bikin kue, Kak, gitu. Kan siapa tahu how to make a cookie, gitu kan. Yang lain, guys, ayo, guys. Ada Rocky, ada Dewi, ada Aziza, Sohwa, Zela, yang tadi belum itu menyuarakan suaranya. Opininya, gitu. Ayo, guys. Atau mungkin Hanin sama Cynthia mau jawab lagi, boleh. Boleh banget malah. Ada dua ya, Kak. Oke, okay, langsung Hanin. Oke. Okay. Gue tadi yang pertama untuk menjelaskan atau membuat sesuatu atau mengoperate atau melakukan sesuatu. Dan yang kedua itu gacu. Jadi dia itu gak cuma ngasih step-stepnya aja atau gak cuma ngasih langkah-langkahnya aja, tapi dia juga mengajarin tujuannya itu untuk bagaimana melakukannya. Ya, yeah. Okay. Thank you, Ani. Wah, you. Keren. Hanin dapat 100 nih. Oke. Okay. Next ya. Next-nya. Akan dijelaskan oleh... Oke, sorry. Okay, guys. Jadi, next. Seperti yang kemarin-kemarin... yang ada announcement, ada deskriptif, terus ada apa lagi kemarin, ada ingat nggak kemarin announcement, deskriptif, sama invitation. Oke, sama seperti mereka, teks-teks teman-temannya. Jadi di sini prosedur teks juga memiliki generic structure. Generic structure-nya itu apa aja sih yang harus ada di dalam prosedur teks, atau ya apa aja gitu urutannya gitu. Ada yang sebelum aku jelasin lagi, ada yang mau itu nggak masih opini dulu, menurut kalian apa aja gitu yang harus ada di dalam prosedur teks? Ini ada tiga nih, apa aja tuh? Kalau menurut saya, generic structure-nya itu ada tiga di dalam prosedur teks. Pertama, goals, tujuan. Tujuannya itu membuat apa. Terus kedua, material atau tools. Maksudnya itu alatnya, maksudnya bahan-bahannya gitu kan. Terus yang ketiga, step-nya tadi, step by step. Terus yang keempat, bisa juga ditambahin conclusion-nya atau kesimpulannya. Jadi begini loh cara melakukan sesuatu, maksudnya cara membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu gitu. Okay, thank you Putri. Cool. Yang lainnya, guys, ada yang mau tambah, mungkin ada tambah lagi atau punya opini lain gitu. Ya mungkin kalian, oh ini harus ada 1, 2, 3, 4, 5-nya gitu kalau prosedur. Harus ada nomornya, Kak. Iya, atau mungkin harus ada bulut-bulutnya gitu. Ayo, guys. Atau mungkin kalian setuju sama pendapatnya Putri? Excellent answer. Setuju, Kak. Okay, thank you, Hanin. Okay, langsung aja, guys. Thank you for Putri. Jadi, menurut apa yang tadi dikatakan oleh Putri itu benar. Yang pertama, itu ada goal. Okay, kita tahu lah ya, goal itu apa, tujuan. Nah, Di dalam prosedur teks, yang pertama itu yang harus ada tujuannya. Showing the purpose. Apa sih yang akan kalian buat? Kayak misalkan contohnya, how to make spaghetti gitu. Tujuan kalian berarti untuk membuat sesuatu gitu. Misalkan kalian, okay, contohnya kalian, aku ingin membuat nasi goreng. Bagaimana cara membuat nasi goreng gitu. Itu merupakan goals yang kalian tulis gitu. Okay, yang kedua itu ada... material or ingredients. Bener banget yang kata Putri. Yang kedua itu ada material atau bahan atau mungkin juga komposisi. Nah, of course di dalam prosedur teks pasti kalian harus membutuhkan material atau bahan-bahan yang kalian butuhkan ketika akan membuat sesuatu gitu. Contohnya tadi kan goals-nya udah nih, kalian udah tentu ini. Aku ingin bagaimana cara membuat nasi goreng gitu. Pasti pertama bahan-bahannya harus ada dong. Pertama, mungkin nasi. Kedua, mungkin cabai, kecap, seperti itu. Itu termasuk ingredients atau komposisi. Kalian juga bisa lihat kan, kalau kalian beli ciki nih, beli snack, atau misalkan kalian beli jajan gitu. Pastikan kalian di dalamnya ada, di belakang tuh, ada komposisi kan. Nah, itu tuh merupakan material atau ingredient gitu. Telling the needed materials. Contohnya tuh ada egg, vegetable oil, onion. Kalau misalkan kalian membuat nasi goreng atau makanan gitu. Terus, apa lagi ya? Material ingredient. Udah sih paling itu aja. Kalau misalkan kalian mau
membuat, misalkan nih buat bukan makanan nih, kalian misalkan mau membuat apa ya, kerajinan tangan, misalkan kalian mau membuat hiasan dinding dengan menggunakan kertas karton gitu, atau mungkin ya apa gitu, kalian juga bisa memasukkannya tuh ada gunting, ada lem seperti itu. Jadi intinya bahan-bahan yang akan kalian butuhkan untuk membuat benda sesuatu gitu. Oke, yang ketiga itu ada steps. Nah, benar tadi yang kata Putri, step itu di sini langkah-langkahnya. Kan udah nih, kalian udah nemu tujuannya, itu membuat nasi goreng, terus kalian bahan-bahannya itu ada telur, nasi, atau enggak kecap gitu-gitu. Nah, kemudian kalian menuliskan langkah-langkahnya, kalian melakukan langkah-langkahnya. Mungkin pertama kalian panaskan minyak, kemudian masukkan bahan-bahannya seperti cabai, terus bawang putih seperti itu merupakan step. Kemudian selanjutnya kalian masukkan nasinya, terus kemudian kecap gitu-gitu kan, sampai akhir in the end kalian menghidangkan ke teman kalian atau ke kalian gitu. Nah, step di sini tuh juga describing the steps to achieve the purpose. Ya, untuk tujuan kamu tuh tersampaikan gitu dari step-step itu. Biasanya kalau step itu di paling bawah, misalkan ada urutannya, misalkan kalau kalian menemukan ada first, koma, terus kemudian second, third, next, itu merupakan steps, tujuan-tujuan dari atau langkah-langkah dari membuat sesuatu seperti itu. Oke, okay, before I continue the next material, is there any question, guys? Mungkin kalian masih bingung apa gitu. Aku mau tanya dong. Oke, okay, Hanin. Kalau tadi kan ada yang untuk kiat-kiat menjalani hidup, itu berarti nggak ada materialnya, nggak butuh material. Biasanya kiat-kiat menjalani hidup itu materialnya pengalaman, nah, biasanya kalau menurut aku. Iya, kayak pengalamannya sendiri. Misalkan kalian nih, aku misalkan bagaimana sih menjalani, bagaimana sih bisa jadi orang percaya diri gitu, bagaimana sih kita bisa pinter bahasa Inggris, pasti kan kalian belajar di pengalaman kalian, atau enggak kalian mempunyai teman, terus kalian dengerin cerita mereka gitu. Kalian bisa tuh, kayak misalkan pertama kalian harus rajin membaca, terus kemudian banyak-banyakin vocabulary gitu-gitu. Terus kemudian kalau misalkan percaya diri, kalian bisa berbicara di depan cermin seperti itu. Itu merupakan apa namanya, steps-nya. Tapi kalau untuk materialnya biasanya jarang ya. Biasanya sih jarang, iya. Karena kan walaupun ini generic structure kan secara general, jadi kayak enggak semua. Enggak selalu ada gitu. Iya, enggak selalu ada. Gitu. Okay. Paham? That's the answer. Oke, okay, Hanin. Terjawab, oke. Okay. Thank you. Yang lain? Mungkin ada pertanyaan seperti Hanin. Thank you, Hanin, for the question. It's a great question. Oke, okay, nggak ada ya, guys? Clear ada. Ya, guys? Okay, clear, okay, ya. Welcome, Emmanuel. Oke, okay, next. Oke. Oke, okay, jadi selanjutnya itu ada language features. Seperti biasa, kalau misalkan kita belajar reading atau teks-teks, pasti ada tata bahasanya atau language features. Itu juga ada lima sebenarnya, tapi kotaknya di sini ada empat. Yang pertama ada, ntar dulu, Van. Sebenarnya ada yang tahu nggak apa aja language features dari procedure text? Does anyone wants to answer or share maybe your opinion? Hi guys, ada yang mau share nggak opini kalian? Oke. Okay, comment sentence kak. Use apa sih lah? Maaf putus-putus. Comment. Oh ya comment. Kemudian yang thank you Zella. Yang lain mungkin ada yang mau nambahin. Okay. Use apa? Use apa Hanin? Angka. Oke, okay. Cool, thank you Anin. Oke. Okay. Next ya. Ivana. Ya, yang pertama itu use adverbial sequence. Jadi sebenarnya udah disinggung sama Ivana di awal. Nah, jadi use adverbial sequence itu di sini kalian digunakan untuk biasanya apa ya? Sequence kayak urutannya gitu, urutan dalam membuat suatu gitu. Misalkan kalian contohnya di sini ada first, second, next, finally, itu merupakan sequence. Kayak apa ya? Kalimat kata awal sebelum kalian melakukan kegiatannya gitu. Itu merupakan adverbial of sequence, menggunakan verbal sequence. Terus yang kedua ada
ada apa ya? Use comment or imperative sentence. Bener banget tadi yang dikatakan. Siapa tadi? Putri Aizela apa ya? Zela. Bener banget kita harus menggunakan imperative sentence. Berarti menggunakan perintah. Nah, jadi tujuannya itu kan kita membuat prosedur teks. Terus ada buku resep, ada tata cara apa gitu kan. Itu tujuannya agar si pembaca mendapatkan apa ya informasi mengenai membuat suatu gitu kan. Kayak purpose-nya itu ke pembaca gitu kan. Jadi kalian biasanya menggunakan kata perintah kayak imperative sentence. Contohnya ada put, cut, wash, mix gitu. Misalkan kalian menyuruh pembaca gitu. Misalkan wash the tomatoes gitu-gitu. Berarti kalian harus, berarti si pembaca itu harus mencuci tomatnya dulu gitu. Sebelum lanjut ke step selanjutnya gitu. Yang ketiga ada use adverbials of time, place, manner accurate. Nah, jadi di sini itu misalkan di sini itu menjelaskan tentang berapa lama sih kegiatan itu dilakukan atau mungkin berapa lama sih step itu membutuhkan waktunya gitu. Nah, di sini itu ada contohnya ada 5 minutes, 2 hours gitu. Kalau misalkan nih contohnya di step, misalkan kalian bikin apa ya? Misalkan kalian mau bikin rendang. Misalkan kalian pertama wash the meat gitu kan, cuci dagingnya dulu, kemudian kalian rebus. Nah, di dalam langkah merebus ini kalian cantumkan tuh berapa lama waktu untuk merebus gitu agar dagingnya tuh lembut atau mungkin teksturnya pas gitu. Misalkan kalian put misalkan boil the meat for 1 hour gitu. Itu merupakan bagian dari adverbial time. Begitu guys. Kemudian yang terakhir ada yang selanjutnya ada use simple present. Karena ini mungkin orang-orang sering melakukannya untuk orang-orang agar sering melakukannya itu biasanya menggunakan simple present atau kayak saat ini gitu kalimatnya gitu. Kemudian yang terakhir itu ada the action verbs. Sebenarnya kurang lebih sama kayak imperative sentence, tapi di sini sebenarnya sama kayak kalian tuh menyuruh gitu, kayak misalkan ada actionnya gitu, verb kata kerjanya, misalkan make, take, boil, cook gitu. Itu pasti ada. Kalau misalkan prosedur teksnya itu tentang setiap prosedur teks itu biasanya ada, kayak misalkan kalian membuat sesuatu itu biasanya pakai action verb gitu. Oke, sebelum lanjut ada yang pertanyaan nggak guys? Atau mungkin aku kecepatan? Is there any question guys? Or is everything clear again? Let us know yeah. Hello clear. Atau mungkin aku kecepatan? Kalau clear bilang clear gitu. Iya. Yeah. Clear kak. Atau... Clear. Cool. Thank you. Oke, selanjutnya ada apa ya? Sebelum kita types of questions, aku mau itu dong review dari itu deh dari tadi apa generic structure ada apa aja di generic structure. Kalau misalkan kalian udah clear, ayo guys. Tadi ada apa aja sih generic structure dari procedure text gitu? Ada yang mau jawab guys? Oh, sama step kak. Oke, okay. Apa aja Azila tadi? Sorry. Goals, material, sama step. Oke, okay, thank you Azila. Thank you. Yang lain mungkin ada yang kurang yang tadi Azila bilang gitu atau kalian sama jawabannya sama Azila. Sama jawabannya. Tadi ada 3 deh kalau nggak salah. Ayo apa aja? Iya, benar. Ada 3 guys. Materialnya mungkin satu ya. Lagi berarti. Iya, terus Putri. Oh, Putri taunya material aja gitu. Oh, enggak maksudnya. Aku enggak dengar materialnya tadi. Material okay. Step-nya. Okay, thank you Putri. Okay, tadi selanjutnya ada juga generic structure. Terus yang kedua, yang selanjutnya tadi ada language features.
apa aja tuh language features-nya? Ada 5 tadi. Ada 5, guys. 4, 4. Eh, 5 ya, 5. Iya, 5. Tuh, lupa kan, jadi kalian harus jawab, geng. Imperatif, gimana itu kata kerja. Sama kayak check word, kata kerja. Lalu ada adverb, kata keterangan, menunjukkan waktu, biasanya. Sequence, four, five time, four, seven. Oke, okay, thank you, Putri. Simple present tense, yes. Oke, okay. Thank you. Wah, wow, cool. Gila-gila, keren. Oke, aku mau tanya deh. Iya, keren. Aku mau tanya deh, guys. Tadi kan udah disebutin sama si Putri kan, yang visionnya ada adverb of sequence, comment, imperatif, adverb action verb, sama simple present. Nah, aku mau tahu dong contoh-contohnya, kayak misalkan adverb of sequence, use adverb of sequence. Tahu nggak sih contohnya apa adverb of sequence? Ada yang bisa nggak, guys? Dua deh, dua. Sequence, apa ya sequence? Tadi, urutannya gitu. Mm-hmm. Ada yang mau jawab nggak? Oh, Hanin. Boleh nggak, Kak? Oke, boleh, Hanin. Boleh banget. Yes, adverb of sequence itu kayak first, secondly, finally. Oke, thank you. Comment or imperative sentence. What, cut, wash, make. Ya. Oke. Kalau time-nya? Time-nya itu 5 minutes. Ya. Oke. Terus action verbs-nya sama sebenarnya kayak imperatif. Cook, make. Ah, cool. Thank you. Thank you, Hanin. Oke. 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 Jadi aku harap kalian sampai sini masih paham ya, guys. Oke, selanjutnya itu ada apa nih? Selanjutnya ada apa nih? Oke, types of question. Oke, jadi di sini types of question itu tidak hanya untuk procedure text. Jadi seperti yang kita tahu, kalau misalkan reading itu yang kemarin-kemarin kita yang ya ini untuk reading yang kita bahas kemarin-kemarin itu, guys. Kayak ada announcement, descriptive, terus invitation, terus ini sekarang procedure. Nah, itu mempunyai types of question atau jenis-jenis pertanyaan yang biasanya sering muncul di soal-soal. Mungkin TOEFL atau mungkin soal bahasa Inggris seperti itu. Ada apa aja nih, Ivana? Pertama. Oke, pertama itu ada skimming general information. Kayak setelah kalian menemukan teks, biasanya soal pertama itu pasti yang umumnya dulu. Kayak misalkan contohnya, what is the topic of the text? Kayak topiknya apa gitu. Kemudian, what is the main idea of the text? Gagasan utama dari teks tersebut itu apa? Kemudian yang ketiga itu ada what does the paragraph probably discuss? Apa sih paragraf yang didiskusikan dalam teks itu gitu. Kemudian yang itu juga ada what does the text tells us about? Jadi teks itu membicarakan tentang apa? Jadi skimming general itu sekali lagi, guys, kayak apa ya? General umum gitu, kayak secara umum teks itu bahas apa gitu sebenarnya. Begitu, guys. Is there any question sebelum kita lanjut dari skimming general information? Atau clear? Is it clear? Clear gitu. Atau mungkin aku kecepatan, guys? Clear. Oke, mungkin. Cynthia, mungkin cepat. Mungkin yang baru datang. Oke, clear. Thank you, guys. Cool. Thank you. Oke, selanjutnya ada apa nih? Scanning certain information. Oke. Nah, biasanya kalau misalkan ada soal sama teks, yang soal pertama itu, pertama teksnya nih, terus kedua itu ada soalnya nih, yang pertama. Soal pertama itu yang general, kayak itu topiknya apa gitu kan. Kemudian, soal biasanya yang kedua itu lebih apa ya, lebih spesifik soalnya gitu. Kayak contohnya, where did they go after the meeting? Terus kemudian, when was he born? How did she look when you met her? Jadi scanning certain information tuh kayak apa ya, pertanyaan spesifik yang hanya ada dalam teks tersebut gitu. Kayak isinya apa tapi lebih spesifik gitu, guys. Paham kan, guys? Paham students? Clear. Silahkan di chat room, clear gitu. Clear guys. Oke, berarti langsung next ya. Clear, oke.
selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivana. Okay, jadi nextnya itu ada question inference or reading between lines. Nah, inference apa sih? Kayak apaan sih itu kata lumayan aneh gitu kan? Jadi question inference itu kayak semacam lebih bukan kesimpulan, ya semacam kesimpulan sih, tapi bukan kesimpulan gitu. Jadi kayak apa yang kamu nangkep gitu dari pertanyaan itu. Jadi biasanya pertanyaannya itu kayak nih contohnya ya, what can be inferred from paragraph 1? Jadi kayak apa yang kamu bisa tangkep? Dan biasanya itu pilihannya, choices-nya itu nggak ada di teksnya. Jadi kayak kalau misalnya kamu baca teksnya, kata-kata itu nggak ada di teksnya. Tapi kamu harus kayak semacam menalar gitu, nalar sendiri kayak, oh ini aku tangkep dari teks ini gitu. Dan biasanya dengan kalimat yang sangat berbeda, cuman itu intinya sama gitu dengan yang teks itu maksud. Terus kayak misalnya, what does the writer suggest in the last paragraph? Jadi kayak, apa sih yang writer itu mau bilang di paragraf terakhir gitu. Jadi kayak, apa yang kamu tangkap dari last paragraph itu? Apa yang menurut kalian, oh ini writer ini mau ngomong ini gitu loh. Nah, biasanya tuh dan choices-nya itu selalu nggak pernah ada dalam teksnya gitu. Dan biasanya itu kayak kalimat yang sangat berbeda, tapi dengan inti yang hampir sama dengan apa yang dimaksud oleh writer itu. Kayak misalnya, based on the information in the text, why do you think the man lied to his wife? Tuh, itu kan kayak semacam, apa ya, penalaran. Jadi kayak kamu harus menalar, kalian tuh harus nalar teks itu. Jadi setelah skimming, yang tadinya skimming, scanning, nah ini tuh kayak kalian tuh harus benar-benar ngerti gitu loh maksud teksnya apa. Dari proses skimming, proses scanning, dan kayak ini question inference itu biasanya yang kayak kalian harus benar-benar, oh ngerti nih maksud dari paragraf ini, oh ngerti nih maksud dari cerita ini gitu. Nah ini biasanya emang harus lebih teliti. Lebih banyak, iya lebih teliti ya. Dan lebih kayak penuh penalaran sih kayak, karena ini benar-benar yang kayak kalian harus mikir gitu, nggak bisa pas gitu kayak lihat sekilas, oh nih jawabannya di sini gitu, nggak bisa, jawabannya tuh nggak ada di teksnya, tapi kalian harus ngerti maksud teksnya apa gitu. Oke, sampai sini clear guys, ayo tolong bilang clear kalau clear, tapi kalau misalnya mau tanya clear. Clear. Oke. Okay. Thank you Hanin. Thank you Hanin. Oke, okay, next ya. Nah, kalau yang ini tuh kayak which of the following statement is true according the text. Jadi gimana ya? Ini tuh pertanyaannya mendetail. Dan biasanya tuh sama sebenarnya mirip-mirip kayak question inference, tapi bedanya tuh ini lebih yang kayak nanya statementnya true atau enggak, dan biasanya tuh choices-nya juga sama kayak tadi question inference tuh benar-benar gak ada di teksnya. Kayak kalau misalnya kita cuma baca teks doang itu benar-benar kita mau ini kan kayak ini ada enggak ya kalimat ini dalam teksnya, enggak ada, pasti enggak ada. Itu kayak kita harus nangkap sendiri, nalar sendiri. Terus kayak pas kita lihat teksnya, oh ini choices-nya ini yang mana yang benar nih? Oh, yang benar tuh yang D. Walaupun itu D itu sebenarnya enggak ada tuh di kalimat itu, enggak ada sama sekali di teksnya, tapi itu ada dimaksudkan kayak apa ya, kayak tersirat dalam teksnya gitu. Nah, kayak according to the paragraph, why did he do bla 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 bla. Sebenarnya mirip sih sama question inference, cuman biasa detail information question kadang lebih gampang detail information question karena kadang jelas obvious gitu loh, obvious, oh ini udah jelas jawaban yang benar tuh ini gitu. Yeah. Tapi tetap choices-nya tuh kadang atau most of the time itu nggak bisa kita dapat di teksnya dengan hanya kayak nyocokin doang. Oh nih kalimat ini ada dalam teksnya. Oh itu udah pasti benar, nggak. Kayak biasa tuh harus kayak oh ini kita harus ngebaca lagi kayak ngenalar kayak oh nih ngerti maksudnya, terus kayak kita baru kayak bisa oh ini jawaban yang benar tuh ini gitu. Oke. Okay. Biasanya, oke, nambahinnya. Biasanya kalau misalkan yang detail information lebih, it's easier than yang inference, guys. Karena di sini, ketika kalian udah baca nih, pasti kan kalian udah sedikit-sedikit ingat gitu kan. Misalkan kalian di sini kayak nomor pertama tuh, which of the following statement is true according to text, itu pasti sering banget muncul di teks-teks bahasa Inggris gitu kan. Itu pasti lebih gampang karena, apa ya, pasti kadang kalau misalkan kalian jawabannya ada yang salah, itu kayak rancu gitu kan. Kayak kalian gak nemuin di teks itu gitu. Pasti, emang ada ya di teks ini? Soalnya baca lagi, oh gak ada, berarti jawabannya ini salah gitu. Itu sebenarnya lebih gampang ya, detail information. Jadi kayak kesimpulannya, test of question ini, kesimpulannya tuh,
make sure kalian udah baca teksnya gitu. Make sure kalian udah baca teksnya dengan benar gitu. Yo, lebih obvious aja sih, lebih kelihatan kayak kalau detailed information question tuh lebih kelihatan aja jawabannya tuh yang mana, walaupun kadang banyak sih soal yang tricky yang kayak kelihatannya benar tapi ternyata enggak gitu. Sering sih kayak sering banget soal yang kayak apalagi yang which of the following statement is true according to text itu apa ya, gampang-gampang susah sih, kayak kalau gampang ya gampang gitu, cuman kalau misalnya itu soalnya tricky wah itu benar-benar wah mikir banget, benar-benar yang kayak apakah ini yakin gitu, kayak kadang ada yang benar tapi ada yang lebih benar gitu loh, ngerti gak sih, kayak kita ngerjain soal bahasa Indonesia kayak nah ini benar tapi kayak yang pasti 100% sure, kayak kalian yakin 100% benar, nah itu jawabannya gitu gitu sih. Oke, is there any question guys? Ini gak complicated ya? Iya. Kayak kemarin deh, oke kita ambil contoh deh, kayak kemarin yang invitation text. Kan kalian yang soal apa ya? Yang siapa sih pengirimnya? Itu kalian jawabnya kan juga salah. Itu juga sebenarnya salah satu contoh gitu dari types of questions. Kalian benar-benar fokus, terus make sure kalian ngerti bacaannya gitu sih menurut aku. Betul. Tuh, oke. Okay. Ya. Ada pertanyaan nggak guys? Mungkin kalian nemu nih waktu ngerjain pretest. Atau yang post test kemarin-kemarin kalian mau nanyain kayak kenapa jawabannya ini gitu. Ada nggak? Kayak nggak apa-apa nanya aja gitu. Atau everything clear? Is everything clear? Kalau clear, give me a thumbs up atau give me a clear. Kalau nggak wave. Atau ya wave. Oke. Give me a clear. Oke, okay, saya clear guys. Atau ya, kita ngerti loh guys. Atau mungkin kalian lagi memahami dulu, oke. Okay. Biar kita ngerti apa yang kalian bingungin. Gak usah malu guys. We are available for get your questions. Clear? Is it clear guys? Oke, kalau bilang di chat room. Hello children. Kalau kalian mau nyalain kamera terus kayak kasih thumbs up juga. Jadi bukan Zoom ya, gitu, bukan handshake gitu ya. Iya, kalau Zoom bisa kita kasih thumbs up. Jadi yang baru datang mungkin clear. Ada yang tanyain. Clear ya guys. We can next continue. Oke, continue ya. Clear, oke, thank you. Oke, thank you. Oke. Lanjut ya, berarti kita langsung ke contoh soal. Oke, okay. As usual, berapa menit? Oke, okay, kalian bisa baca ya guys. Ini kan agak banyak nih. Dua atau tiga? Tiga ya mungkin ya. Empat tiga. Apa ya. Kalian cukup baca aja atau mungkin kalian butuh pemahaman gitu guys? Soalnya, atau mau ngelihat soalnya juga. Soalnya kan, bisa kadang kalau udah selesai baca, tapi kalau belum lihat soalnya, belum lihat soalnya, aku kayak lupa. Pas lihat soalnya, apa ya tadi baru baca gitu. Oh, mungkin kalau baca awal-awal kalian bisa 2 menit ya? Kalau enggak, iya 2 menit. Satu check soal, iya. Balik lagi 2 menit. Ah. Oke. Sampai 457. 457, sesuai ke soal. Oke. Okay. Happy reading, guys. Happy reading. Thank you.
Okay, udah 5-7. Aku ke ini dulu ya, ke soalnya. Okay. Soalnya ini mau langsung bahas soalnya aja tuh susu baik lagi. Soalnya rada. Ya yeah, guys. Oke, okay, nomor 1 dulu deh. What is the purpose of the text? Ini kan kalian masih from the oven ya, soal teksnya. Mungkin nomor 1 bisa kalian jawab dulu guys. Oh enggak, oke, gini aja deh. Sebelumnya, setelah kalian tadi baca, teksnya itu tentang apa sih guys, overall? Kayak keseluruhan itu tentang apa gitu teksnya. Ada yang mau jawab enggak? Ini tentang cara nanganin seorang yang nose bleeding. Misal. Yeah. Oke, okay, thank you Putri. Iya. Oke. 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 Yang lain mungkin ada punya pendapat sendiri? Oke. Okay. Halo guys. Oke. Okay. Oke, okay, langsung dijawab sama Putri. Nomor satu. What is the purpose of the text? Apa sih tujuan dari teks itu gitu? Ini prosedur teks tapi bukan urutan sebenarnya urutan cuman misalkan kalau prosedurkan to apa ya biasanya Ivana to explain juga bisa atau to inform gitu. Jadi nomor satu apa jawabannya guys? Berarti ya sorry. Oke, okay, thank you Putri. Kita tampuk dulu ya jawabannya Putri. Yeah. Yang lainnya? Ada mungkin ada yang mau jawab B, C, D. Oh. Cynthia A, Sohwa A. Oke, okay, thank you Cynthia Sohwa. Yang lainnya guys? Mungkin kalian ada yang jawabannya beda gitu. Tapi yang jawab A, mau kasih alasan kenapa jawab A? Ya. Yeah. Oke, okay, kenapa kalian memilih A dibanding pilihan-pilihan lain gitu. Apa? To inform the readers the methods to help nurse breeding patients to report operational steps. Hey, Yuging. Karena untuk menginfokan. Oke, okay, thank you, Fanny. Fanny, karena okay. Untuk... Oke, okay, thank you. Oke, okay, okay, langsung aja ya. Jadi, benar dari kata Putri, teksnya itu tentang... cara mengatasi pasien atau seseorang ketika mereka sedang nose bleeding atau mimisan. Oke. Okay. Terus yang pertama langsung aja, what is the purpose of the text as I have said before? Jadi tujuannya itu untuk memberikan informasi kalau enggak tata cara kepada pembaca gitu. Jadi based on the options, di sini tuh yang benar-benar spesifik tuh yang A, to inform, untuk menginformasikan. Jadi, kalau misalkan teksnya gini sebenarnya, kalian mudah menemukan jawabannya, guys. Kalau misalkan ada nih jawaban yang lain, kayak misalkan to inform, to report, to illustrate, to provide, to describe. Nah, kalau misalkan berdasarkan teks itu, kita udah pasti tahu kan, kayak misalkan, oh ini kan untuk menginformasikan, untuk memberi itu, gitu. Itu pasti jawabannya yang inform, to inform gitu kan, yang A. Nah, karena ini udah ketebak itu karena yang lain itu kayak gak mungkin gitu kan. To report, to illustrate, to provide, to describe gitu. Itu kayak gak mungkin gitu. Kayak misalkan untuk melaporkan step-step gitu kan kayak gak mungkin gitu kan. Terus untuk mendeskripsikan bagaimana kontrol metode kayak kurang tepat gitu kan. Jadi jawabannya to inform the readers the method to help nose bleeding patients. Jadi jawabannya benar-benar A. Terus kalau misalkan, opsinya tuh to inform semua tuh guys. Nah, kalian tuh baru di sini tantangannya. Kalian berarti cari yang kalimat selanjutnya tuh sesuai dengan teksnya gitu. Teksnya. Is it clear, guys? Yeah. Clear. Oke, okay, thank okay. you. Thank you. Eka ya tadi. Oke. Okay. Okay. Nomor 2. Kita baca soalnya dulu ya, nomor guys. Oke, okay, nomor 2. The text is mostly useful in a condition... titik. Oke, menurut kalian jawabannya apa? Ada yang udah tahu jawabannya? Kalau misalnya kalian lupa bisa. Lagi? Ya. Iya, atau perlu back lagi ke teksnya?
atau kalian udah ada yang tahu jawabannya apa, A, B, C, D, E gitu. Umum berguna untuk di kondisi seperti apa gitu. Dalam kondisi apa? Oke, okay, udah 1 menit ya, aku balik lagi. The text is mostly useful in the condition. Udah ada yang bisa jawab? Kasih tahu juga kayak alasan kenapa kalian jawabnya ya. Kayak aku jawab A karena begini-begini. Aku jawab B karena begini. C kayaknya kan. Atau kenapa? C. Oke, okay, Manuel. C, thank you. Okay. Kita tampung dulu ya. Kenapa? Oke. Okay. Kenapa kamu kita jawab C? Oke. Okay. Karena sebacaku tadi tuh dari awal sampai akhir tuh jelasin kalau lead-nya itu reguler gitu. Terus kan yang di akhir itu kan ada tulisan if severe bleed, kalau tambah parah itu manggil itu. Ya, oke. Oke, thank you. Oke, okay, thank you, Eka. Oke, ada yang lain? Kayak beda jawabannya sama Emmanuel Eka? Oke, okay, Zela D. Mungkin ada yang Zela D. Kenapa D, Zela? Kan harus bisa mempertanggungjawabkan jawaban kalian. Oke, okay. Kenapa deh Zela? Enggak sih, kita pengen tahu aja gitu. Semua pemain kalian kenapa gitu. Ya, kayak... Soalnya... Tiba-tiba muncul gitu, Kak. Kan itu mengontrol dari awal. Berarti untuk yang tiba-tiba mimisan gitu. Dikontrol dari awal. Oke. Okay. Thank you, Zela. Mantap, mantap. Ada jawaban lain? Mungkin... Atau ada yang jawab C atau D juga, cuma beda opini gitu. Ada? Anyone else? Gimana, Hanin? Yang okay. Yang B? Menurut kamu B ya, Hanin? Iya, karena kenapa? Dia, karena? Awalnya bilang tesnya ini diprioritaskan untuk mengontrol pendarahan dan menjaga jalan nafas biar terbuka. Kan ini ceritanya jalan nafasnya tertutup, blok. Iya. Jadi ya kalau dari ini bisa nolongin gitu. Gitu kan sih. Oke, gak apa. Thank you, Hanin. Ya, thank you, Hanin. Oh, gila nih. Beda-beda semua nih. Wah, beda-beda semua nih. Ada, ada lagi? Mungkin ada yang A. Satu lagi deh, satu lagi. Mungkin ada yang sama. Iya, siapa. Ada yang beda gitu. Beda lagi. Atau sama hey gitu, cuma beda opini gitu. Yang ada? Sama bilang, kalau yang beda gak apa guys, bilang aja. Ya, kalau ada yang bilang C, bilang aja. Atau bilang D, juga bilang. Kalau misalkan D sama juga... kita gak tanyain opininya. Tapi kalau misalkan beda, boleh tahu. Yang lain dia. Mungkin Cynthia, terus Usman, terus Sohwa. Aziza. Aziza. Hey guys, ini harus dikerjakan ya guys, ingat. Atau pada bingung ya, karena jawabannya ada satu B, satu C, satu D. Ambigu gitu ya jawabannya. Iya. Yeah. Kayak bener semua gitu. Kayak iya bener, kayak bener semua. Aku juga gak ngerti loh, Fan, ini jawabannya apa. Serius? Ntar lu, kayaknya... Kayak menurut kamu apa menurut kamu? Kerumat aku, D. Iya gak sih? His or her boot, God with nothing. Oke, okay. Kita tampung. Kita tampung. Okay. Ada lagi nih yang mau jawab lagi? Mungkin ada yang bilang, oh sama B, kayak Hanin, atau oh sama C. Ya. Yeah. Kayak Emmanuel Eka. Putri, Putri A, oke. Okay. Oh Putri A, wih serius? Waduh, kenapa Putri? Oh, beda-beda. Kenapa Putri A? Gak tahu ya, tapi bener apa enggak. Ya gak apa. Ya gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, kalau menurutku sih tadi kan di itu kan your priority
to control and open airway open ya. Stepnya kalau misalkan nggak bisa dikontrol tuh pertama harus gini duduk atau apa gitu. Yeah. Kalau menurut aku, tapi nggak tahu yang benar. Karena yang B juga menurut saya juga benar sih. Oke. Thank you Putri. Yeah. Oh, apakah ada yang mau jawab mungkin? Apa sih? Udah kepo nih. Apa jawabnya Ivana? Ini serius nih, tunggu nih ada yang mau jawab dulu nggak atau yang ini kan siapa tahu gitu kayak punya opini lain dan ternyata jawab juga bisa nih. Iya. Bisa nih. Untuk mengontrol mimisan gitu, mimisan kayak sama untuk apa nih? Oh, untuk mengatasinya ketika kalau misalnya mimisan lagi gitu. Ada atau mungkin pada jawabnya antara A B C D ya? Ya. Ah, E-nya kasihan. Oke. Okay. Oke, nih, aku sebelum aku kasih tahu jawabannya, aku back dulu ya. Nih, kita lihat lagi. Sebenarnya kalau karena dia nanya kondisinya ya. Kalian cek kalimat pertama, if someone is having a nosebleed, your priority is to control the bleeding and keep their airway open. Nah, sebelum your priority bla 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 bla, kalian lihat dong, if someone is having a nosebleed, artinya kan jika seseorang sedang mengalami mimisan. Sampai sini udah paham nih maksud aku, tujuan aku mau kemana kan? Nah, yeah. If someone is having a nosebleed, your priority is to control the bleeding and keep their ear open. Nah, artinya dari kata-kata if someone is having a nosebleed, artinya kan jika seseorang sedang mengalami mimisan. Nah, berarti kondisi apa dong? Nih ya, balik lagi. Jadi, teks ini berguna ketika nosebleed itu baru terjadi. Ya, jadi jawabannya D gitu. Nih ya, kenapa nggak jawab A, B, C, atau E? Kalau untuk yang A sama B sebenarnya kan nggak beda jauh sih, kayak yang tadi tulis, yang tadi setelah if the your priority is to apa sih tadi, to control the bleeding and keep the airway open. Nah, ini tuh prioritas kamu ketika seseorang itu mengalami mimisan. Nah, jadi this whole procedure text ya ketika seseorang itu mengalami mimisan gitu. Yeah. Nah, ketika seseorang mengalami mimisan, apa yang harus kita lakuin? Nah, prioritasin untuk mengontrol the bleeding and keep their airway open. Jadi kayak kondisinya jadi A sama B itu tuh kayak prioritas kamu ketika si mimisan tuh terjadi. Nah, kenapa nggak C, when the nosebleed occurs regularly? Nah, kalau ini tuh kayak apa ya? Karena dia nggak bilang, dia tuh bilangnya if someone is having a nosebleed, yang artinya tuh at the moment gitu. Kayak entah at the moment atau apa yang baru terjadi gitu. Jadi kayak, kalau regularly itu kan, sering gitu. Kayak semacam, apa ya, habit ya, itu gitu, regularly. Kayak, misalkan buat orang-orang yang sering mimisan gitu, mungkin setiap hari mimisan gitu, tuh regularly. Kalau occurs regularly mungkin udah beda lagi loh kayak procedure text-nya. Karena mungkin aja kalau untuk yang regularly lah artinya dia udah punya sesuatu dong, kayak wah udah parah gitu ya. Jadi iya udah parah dong, kayak pasti nggak mungkin treatment-nya sama kayak orang yang mimisan jarang banget mimisan tiba-tiba mimisan gitu. Nah, dan apalagi dia bilangnya kayak ketika seseorang lagi mimisan gitu, if someone is having a nosebleed. If. Nah, makanya. Jadi underline-nya tuh if gitu ya guys, kayak jika, ya, berarti kayak seandainya gitu, seandainya gitu. Jadi itu nunjukin kondisi apa, kondisi apa yang mana si procedure text itu berguna banget gitu, bergunanya untuk kondisi apa, ya itu, if someone is having a nosebleed, gitu. Oke, ngerti? Is everything clear? Atau ada yang masih mau kayak, maksudnya apa sih gitu, kayak butuh klarifikasi gitu? Atau mungkin kalian menyangkal jawabanku pasti benar, kenapa salah? Kalian masih punya pertanyaan? Ada? Yang itu pasti salah ya guys, when the patient keep coughing. Ah, itu udah pasti. Itu ya, pasti salah. Itu udah beda kontak. Gitu. Ada yang mau tanyain guys? Ada yang mau nanyain? Kayak, atau is everything clear? Give me a thumbs up. Give me a clear. Give me an okay. Give me a clear. Give me a wave. Clear kok.
Okay, cool. Thank you. Yang lainnya, guys? Yang lainnya jadi juga? Jawabannya D ya, Ivana? Iya, yeah, jawabannya D. Okay, yang jawab D siapa ya? Ini enggak sih? Oh, itu Zela. Zela, benar-benar Zela. Oh. Wah, nah. Keren. Gak apa, guys, ini? Ya, ini... Yang, ya, ini emang agak itu sih. Ceki, sangat ceki. Soalnya udah banyak kata-kata bleeding ya. Itu kan udah pasti benar gitu kan, the nose bleeding. Mm-hmm. Apalagi itu juga ada di kalimat pertamanya tuh, yang A sama B kan. Mm-hmm. Terus C juga rada membingungkan kan, karena kayak... Tapi, gak beda jauh sama D. Iya. Cuman kata-kata regularly. Kayak regular tuh, mungkin kalian yang bingung kayak regular itu kayak sering terjadi gitu loh, guys. Kegiatan yang kalian lakukan sering, kayak frequently gitu, sering. Frequently, oh. Kayak sudah biasa gitu terjadi. Iya. Yeah. Tuh. Okay, clear ya, guys. Ya. Okay. Kita lanjut ke nomor 3. In case of nose bleeding, if person speaks, ... Jadi, dalam hal mimisan, ketika seseorang berbicara, maka apa yang terjadi? Gitu. Okay. Ada yang udah dapet jawabannya atau mau back to ke teksnya? Guys, kalian mau back ke teksnya? Atau kalian masih mau memahami pertanyaannya? Iya, atau masih mau memahami pertanyaannya? Okay, guys. Let me know. Let us know. Biar aku back. Person speaks in case of nose bleeding. If person speaks, ... Okay. Ada yang udah dapat jawaban? Atau aku balik lagi nih? Aku balik ke teksnya ya. Ini udah pada... PK, oke. PK, oke. Oke, tadi ingat kan? In case of nose bleeding, if person speaks, apa yang terjadi? Dalam hal mimisan, ketika seseorang berbicara, maka... Atau ketika seseorang berbicara, maka akan terjadi... Ini termasuk sebenarnya ini tau, dua pertanyaan yang ini tuh, dua sama tiga tuh mirip-mirip. Itu pertanyaan yang tadi aku bilang inference itu kayak gitu sebenarnya. Jadi kalian harus nalar karena gak nemu jawabannya plok persis kalimatnya dari teksnya kan. Kayak kalian harus nalar dulu kayak, oh ini maksudnya ini gitu. Kalian harus ngerti maksud dari teks itu. Okay. Aku balik lagi ya ke pertanyaannya. Okay. In case of nose bleeding, if person speaks, ... Apa nih? Ini bukan ya. Apa, Hanin? Apa? Okay. Oke, ditambah dulu ya, Hanin. Oh, oke. Okay. Iya, sekalian jelasin kenapa E gitu. Kayak, why do you choose E? Karena kan kayak kata dia di kalimat kedua terakhir, jangan berbicara, menelan, batuk, meludah, atau mendus-mendus. Karena memecah pembekuan darah yang mungkin udah terbentuk. Oke, dokter. Oke. Thank you, Hanin. Thank you, Hanin. Oke, ada yang punya jawaban lain dari Hanin? Sekalian kayak kasih tahu kenapa kalian punya sama kayak Hanin, ya it's okay sih sebenarnya kalau nggak kasih alasannya. Anyone else? Ada yang mau jawab lain? Beda pendapatnya? Atau mungkin ada yang jawab D atau mungkin A gitu. Ayo... Oh, kalian masih mikir ya, guys? Iya, mikirnya lagi mikir. Ya, oh. Atau mau balik lagi nih ke teksnya? Oke, sama Kak. Oke, thank you, Eka. Oh, Eka sama kayak Hanin. Oke, thank you, Eka. Ada yang lain? Ya, hey, guys. Oke,
oke nih sama K, Sofwa oke. Sofwa oke sama E. Yang sama berarti Eka baru Eka sama Sofwa. Berarti yang lainnya beda nih. Oh, Putri sama. Putri sama, oke. Terus sisanya Aziza, terus Usman, Cynthia, yeah. Zela. Kalian apa jawab apa guys? Let us know guys. Coba tahu beda nih kayak tadi. Kok kamu padahal menunggu tahu kayak tadi beda-beda. Iya gitu. Asik loh. Ya. Karena bisa tahu opini-opini kalian gitu pas baca. Pemahaman kalian gitu. Karena itu main blowing loh guys, kayak gak ngira jawaban mereka ini. Ya, Menurut kamu apa, Krisna? Aziza sama. Aziza sama. Menurut aku apa ya? In case of misreading, if person speaks. Ini rada tricky juga tau, geng. Sebenarnya. Menurut aku deh, karena tadi ada kata-kata celotnya gitu, quote-quote gitu. Oke. Oke, oke. Oke, ada yang mau ini lagi atau sama nih sama Hanin? Atau pas dengar Krisna bilang D, terus kayak apakah D ternyata gitu. Yuk. D, oke, Zela. Wah. Oh, Zela D. Kenapa tuh Zela? Kenapa tuh Zela? Mungkin jawab opininya beda sama aku. Soalnya tadi itu katanya itu break blood clot-nya itu bakal mulai kalau misal gimana ya bakal mulai terbentuk, tapi kalau batu kan jadi nggak bisa terbentuk gitu kak. Oke, okay. Thank you Zela. Oke, ada yang jawab lain atau ada yang sama kayak Zela? Atau tadi yang E mau tiba-tiba pindah ke D? Atau yang tadi D pindah ke E? Ayo, geng. Cynthia, apa Usman. Aja? Usman. We are waiting. We're waiting. For your answer. Oke. Okay. Oke, langsung aja deh. Kasih tau jawabannya. Jadi, kita balik lagi nih ya. Tadi kan seperti yang lihat itu ada di kalimat ke-4. Encourage them not to speak, swallow, cough, spit, or sniff, because this may break blood clots that may have started to form in the nose. Nah, dari kalimat itu. Wah, artiannya kan? Nah, artiannya kan suruh mereka untuk tidak ngomong atau tidak menelan atau tidak batuk, tidak spit, tidak meludah atau tidak mencium, menghirup nafas gitu. Karena itu mungkin menghancurkan blood clots, gumpalan darah gitu yang udah mungkin mulai membentuk dalam hidung. Nah, di sini dia kan enggak bilang kalau blood clots itu rusak, itu bakal terjadi apa. Tapi dia cuma bilang, because this may break blood clots that may have started to, form in the nose. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaannya. In case of nose bleeding, if person speaks, ketika seseorang yang lagi mimisan itu ngomong, nah, kita bahas nih, langsung ke pilihan E, his or her nose bleeds again. Nah, masalah dia nggak bilang, kayak ketika blood clot itu rusak, itu bakal terjadi apa, gitu. Dia cuma bilang, because it may break the blood clots that may have started to form. Kayak, jadi kita bisa simpulkan, kalau misalnya orang itu ngomong, berarti blood clots-nya itu nggak terbentuk dong. Kayak, itu kan bakal merusak yang mungkin lagi mulai membentuk, tapi dia ngomong. Nah, berarti dia nggak bakal terbentuk dong ketika si orang itu ngomong. Nah, makanya jawabannya itu adalah, his or her blood clot will not form. Oke, mantap. Oke guys, kita belajar. To be better, gitu. Yeah. Jadi kalau intinya kalian fokus. Iya, kayak lebih perhatiin apa sih penafsiran kata-katanya sih kayak. Tadi kan break blood clot, berarti dia bakal menghancurkan blood clotnya.
berarti artinya blood clotnya tidak akan terbentuk gitu. Terus biasanya jawabannya tuh kata-katanya sama gitu, sama kayak yang di bacaan. Ya, jadi kan aku bilang ada beda clot-clot dia ya, beda. Iya. Oke. Okay. Sampai sini is everything clear? Atau is there any question? Mungkin kalian masih bingung di bagian apa gitu. Iya. If everything is clear, give me a thumbs up atau clear, Kak. Oke, thank you, Anin. Give me a clear. Yang lainnya? Clear. Are you guys clear? Clear. Cynthia clear, oke. Okay. Thank you, Cynthia. Putri lagi? Clear. Clear, oke. Okay. Oke, okay. Okay, Angela clear. Mm. Oke, okay, clear lah ya, overall. Oke. Okay. Okay. Mau kita mau review dulu sebelum kita mengakhiri kelas ini? Ya. Yeah. Oke, okay. Kita review lagi nih. Tadi kita udah belajar apa aja? Mm. Dari ini deh, kita belajar teks apa nih hari ini? Ayo, unmute, geng. Semakin kesini semakin susah ya, geng, materinya. Ayo, geng. Kita belajar prosedur, apa? Kak. Prosedur. Cool, cool. Thank you. Cool. Oke, okay, prosedur. Dari yang pertama tuh apa kita belajar apa dulu? Apanya prosedur? Hmm, apanya? Definition. Oke, okay. Okay, thank you, Zella. Definitionnya apa? Oke, okay, Cynthia, thank you. Definition prosedur text. You. Yang tadi. Definition. Satu jam yang lalu aku jelasin. Ayo, geng. Apa itu? Tujuannya apa sih? Jadi tujuan. Definisinya apa? Ayo. Ya. Kayak singkat aja kayak intinya aja. Intinya apa? Prosedur itu. Tadi, guys, di soal juga keluar tuh bla 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 bla. Attack. Oh ya, teks. Teks yang ngapain? Oh iya. Definisi ya. Oke, okay, aku gagal fokus, guys. Ayo. A text that, ayo geng, a text that explains how something works, or how thank to use action or operation. Thank you, guys. Thank you. Terus, okay, habis definition, ada apa? Habis definition, ada? Okay. Tujuan. Oke, okay, cool. Thank you. Okay, thank you, Cynthia. Terus yang lain. What is the purpose of procedure text? Apa purpose-nya? Tujuannya? Itu bla 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 bla. Itu apa, guys? Gimana? Explain or tell how to make. Yeah. Oke. Okay. Thank you, Hani. Oke, okay. Setelah purpose ada apa? Seperti biasanya ada apa? Apanya prosedur teks? Apa, guys? Generic structure. Cool. Thank you. Yeah. Nah, generic structure-nya apa aja? Ada tiga deh. Ya? Ada tiga. Poin-poinnya aja deh. Apa aja? Satu. Yang satu. Goal. Gimana? Goal, oke. Okay. Goal, oke. Okay. Kedua. Median. Tiga. Wah, cool. Oke, okay, cool. Thank you. Oke, okay, setelah generic structure ada? Ini lima nih tadi. Ada lima. Ada. Ada lima, guys. Ada. Language feature. Oke. Putri, thank you. Putri, Hanin, Safia, language feature. Wah, kalian punya singkatan ya? LF, GS, oke, okay, siap. Oke, language feature apa? Ada lima ya? Ada lima. Jadi aku yang jelasin, guys. Yang pertama apa, yo? Apa ya? Tadi yang pertama ya, aku juga lupa. Pertama, yo, apa? Ayo, apa? Aku serius, aku lupa, guys. Ingetin dong. Apa ya tadi? Yang pertama. Language. Cuma nggak harus urut sih. Kayak, yaudah, yang kayak. Acak juga nggak apa-apa. Ingat kalian. Pertama, yuk. Apa language features-nya?
Adverb means adverb time of time and sequence. Yeah. Okay. Sequence. Okay. Kenapa? Using simple present tense. Okay. Okay, yang keempat. Imperative verb. Okay. Yang keempat perintah dan itu verb kata kerja. Ya, yeah, thank you Putri. Thank you, mantap. Mantap. Okay, mantap. Terus ini yang tentang types of questionsnya nih. Kalian masih ingat gak types of questionsnya? Ingat gak? Bentukannya gimana? Kayak apa aja gitu, gitu kayak random, apa sebenarnya kayak bahasa sendiri juga apa, karena kan ada yang tadi ada kata-katanya susah. Iya ada empat, bener Hanin, bener, ada apa aja, randomly juga nggak apa-apa, secara acak. Apa, yuk, ada empat nih tadi, yang apa ya gitu, ah gitu, pakai kata-kata sendiri juga nggak apa-apa sih, kayak tadi kan ada yang katanya general. Susah gitu. Oke, Putri, general. General. Terus tiga lagi. Ada empat sih general, yeah, yang biasanya itu mudah ya. Yeah. Yang certain, sering biasanya. Lalu ada yang dua untuk penalaran. Oke, okay, cool. Oke, okay, benar. Thank you Putri. Yeah, thank you semua yang udah jawab dan udah review. Oke. Thank you guys. Finally, we are in the end of the class. Thank you for today's class. I hope this will be useful for you ahead or maybe in your life gitu. Seperti biasa. Belum. Ya. Aku baru kirim. Seperti biasa. Poster. Apa ini? Gila. Apa ini seperti biasa? Wah, udah 4 poster. Oke. Sebenernya post-test tuh sebenernya lebih gampang gak sih? Karena soalnya persis sama kayak pre-test. Terus jadi kayak kalian lebih kayak udah familiar aja gitu. Karena kan kalian udah pre-test gitu. Udah familiar, terus juga tadi udah dapat materi. Oh, pasti lebih ngerti gitu. Betul. Iya, sudah. Post-test 4. Jadi tolong kerjakan pre-testnya. Ini mau ditungguin atau mereka itu? Iya. Mau kita tungguin? Gimana menurutmu, Sefi? Kita, iya, atau kita di grup? Di grup aja. Di grup aja ya. Oke. Okay. Tapi udah pada itu ya, udah pada ke link post test ya, teman-teman. Oke, okay, let us know guys, siapa yang udah masuk link post test? Yang udah, ya yang udah pencet link yang aku baru kirim di chat room. Siapa aja? Siapa? Bilang aja aku, gitu. Aku udah. Diriku. Oke, Hanin, mantap. Thanks, okay. Hanin. Oke. Okay. Cynthia juga udah. Cynthia juga udah. Oke, okay. Good luck, guys. Semoga sih memuaskan buat diri kalian, ya. Ya, semoga dapet full score. Oke. Okay. Oke, okay, berhubung. Today. Amin. Berhubung udah jam setengah enam. Are you okay, Ivana? Okay, berhubung udah setengah enam, guys. I think that's all from us. Thank you banget yang udah selalu rajin datang setiap materinya, setiap meetingnya. Yeah. Kalian, I hope ini bakal berguna buat kalian, guys, di masa pandemi ini kalian. Gak cuman gabut-gabutan, gak jelas gitu kan. Kalian dapat materi gitu. Aku pun sama Ivana juga dapat materi gitu. Kayak jadi kalian gak bakal nyesel deh ikut. Insya Allah ikut materi kayak gini. Ikut volunteer-volunteer seperti ini gitu. Oke, okay, I think that's all ya Ivana. Atau mau ditambahin? Dari Ivana atau Sefi? Iya. Oke. See you guys. Kita keluar ya YouTube-nya. Oke. Kita bakal ketemu nih akhir kelas, oh sedih banget akhir pertemuan bakal Senin ya guys. Kalian harus benar-benar datang di akhir pertemuan. Semuanya deh. Di akhir kelas kalian juga